Salam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Bagaimana kabarnya? Kita jumpa kembali dalam ibadah Minggu di Area Bandar Lampung. Dalam penuh keadaan sukacita ya, walaupun kita masih di rumah saja, tapi jangan sampai semangat kita kendor. Mari kita siapkan hadirat pikiran kita, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang, kita tinggalkan setiap beban pikiran kita. Kita lupakan sejenak setiap aktivitas yang kita kerjakan. Biarlah beberapa waktu ke depan kita mau fokus, kita mau utamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, saya ajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan sekalian, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan namanya. Biarlah melalui puji-pujian kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan lagu pujian Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari kita nyanyikan pujian ini dari hati kita. Kita katakan, kita akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita dan Dialah Raja kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji. Kita tahu sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan menangkap puji kembali dari awal. Kita katakan Yesus kami puja, kami sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada.
kita. Amin. Haleluya. Inilah puji-pujian kami ya Tuhan. Kami telah akui bahwa Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Glory Hosana. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Jemaat untuk menyembah Tuhan. Kita agungkan namanya, kita naikkan syukur kita untuk setiap pertolongan, untuk setiap kasih, untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Dalam satu minggu telah kita lalui, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap perjalanan kita, Tuhan selalu ada di samping kita, Tuhan selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami agungkan Engkau Tuhan. Glory Hosana. Glory Hosana. Jesus. Haleluya Yesus. Pujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba, haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bagi anak domba, beri pujian. Bagi anak domba, Yesus. Yesus, benar Tuhan. Inilah puji-pujian kami ya Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebagai bentuk terima kasih kami, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, jemaat-Mu pada kesempatan di hari Minggu ini kami boleh bergabung dalam ibadah Gideon Oreh Bandar Lampung Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya setiap puji-pujian akan kami naikkan. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan itu memberkati kami Bapa. Bahkan puji-pujian yang kami naikkan dari setiap rumah itu boleh memberkati daerah lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam peran pada Minggu ini, kiranya Engkau mengurapi, Engkau mampukan kami untuk dapat melayani demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam ibadah kami, dan kami rindu kami kembali ke tugas kami nanti, kami mendapat kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya bisa untuk kembali. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima berkat-berkat dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya jadi kekuatan baru dalam hidup kita, untuk kita semakin semangat dalam aktivitas dalam melayani Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Kita katakan bersama bahwa ya Tuhanku, aku rindu bernyanyi bagimu, manis Kau dengar. Mari kita angkat pujian ini, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
ya Tuhanku, aku rindu bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kembali kita ke pujian ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kita bangkit berdiri jemaat, kita angkat refnya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hati ku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Hanya firman-Mu yang kami renungkan setiap saat Tuhan. Ya. Oh haleluya Yesus, kami rindu menerima berkat dari firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kepada Bapa saya persilakan.